Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat, patutlah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat karamah yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang hati ini rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di channel Karamah Islam. Dan saya doakan bagi sahabat yang senantiasa menonton dan menyukai serta selalu mendukung kami dimanapun Anda berada, saya doakan bagi para sahabat karamah Islam semoga selalu diampuni segala dosa-dosanya, dimurahkan rezekinya, mendapatkan perlindungan dari Allah, segala hajat yang diinginkannya segera terkabul dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat karamah, sering kali kita mendengar mulut yang tiada berhenti membicarakan hal yang buruk, baik tentang kita maupun tentang hal yang lain. Apalagi musuh yang secara nyata memang menabuhkan gendering perang kepada kita. Sebab itulah, untuk menghadapi orang yang seperti ini, sahabat bisa bacakan doa pembungkam mulut orang berikut sekaligus penunduk musuh. Doa ini bisa Anda bacakan lengkap dengan tata caranya, sehingga sahabat akan disegani, dihormati, dan dihargai dimanapun berada. Orang yang memusuhi Anda pun menjadi tunduk dan akan takluk. Dan salah satu doa ini ialah untuk membungkam penguasa yang serakah, yang tamak dan zalim, atau juga untuk menghadapi orang lain yang sangat jahat. Ketika Anda menemuinya, maka ucapkanlah doa yang akan saya ijazahkan kepada para sahabat. Insyaallah, jika Anda baca terus-menerus, maka akan terlihat hasilnya. Silakan simak doa beserta tata caranya. Namun jika doa ini bisa bermanfaat buat para sahabat karomah, dengan sepenuhnya saya akan mengijazahkan kepada para sahabat. Silakan tulis di kolom komentar dengan kata amin. Dan apabila channel ini bisa bermanfaat juga buat para sahabat, jangan pernah lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, serta komentar yang positif. Baik sahabat karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika sahabat ingin mengamalkan doa ini, pertama kali yang harus sahabat lakukan ialah dengan membaca doa ini sebanyak 133 kali. Ingat, awalnya saja harus dibaca sebanyak 133 kali. Namun untuk keesokan harinya, sahabat bisa baca sebanyak 7 kali setiap habis sholat fardu. Jika Anda menemui orang yang seperti yang saya maksud di atas, atau yang sebelumnya yang saya maksud, seperti penguasa yang serakah, yang tamak dan zalim, dan orang yang jahat, Anda cukup membacanya sebanyak 3 kali sambil kaki Anda hentakkan ke bumi. Bisa menggunakan telapak kaki atau bisa menggunakan tumit Anda.
Simak baik-baik untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nahtimu ala afwahihim. Saya ulangi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Maka dengan segala izin Allah dan ridha Allah, Anda akan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sepenuhnya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa yang saya berikan kepada para sahabat karomah bisa menjadi doa yang bermanfaat, bisa menjadikan doa yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.